Ado-ado bae Caro Susan, ibu rumah tangga berusia 26 tahun, warga Bangko, Kabupaten Merangin, untuk menyelundupkan sabu ke dalam lapas kelas 2B Bangko. Cara yang dilakukan pelaku dengan memasukkan barang haram tersebut ke dalam gula pasir. Sabu diselundupkan untuk sang suami yang saat itu mendekam di dalam tahanan. Ironisnya pelaku Susan Lumlamo Iko juga pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama sebagai kurir narkoba. Akibat perbuatannya, Susan kini harus balik berurusan dengan polisi. Menyisikan barang untuk suaminya yang di dalam LP Bangko. Setelah dicek oleh petugas lapas, ternyata di dalam gula ini ada plastik yang mencurigakan dibuka ternyata isinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Lut Hidayat, Jambi TV.